Bandung. Kayaknya pernah gue liat di Twitter deh guys. Pernah gue liat di Twitter cok. Iya. Yo, selamat datang lagi di YouTube channel Tuk Suwandi. Jadi buat tuh semua yang baru pertama kali ngeliat ini YouTube channel, langsung aja klik tombol subscribe teman-teman yang warna merah di bawah. Gak kenal gak sayang ya, di subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasi agar setiap gua upload video ada notifikasi yang keluar di gadget kalian. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk nge-follow semua sosial media gua, ada TikTok, Facebook dan juga Instagram. Gua letak di link deskripsi di bawah. Dan alangkah baiknya sebelum video dimulai, diklik dulu tombol like-nya pada video ini sebagai uang parkir ya teman-teman ya. Jadi gak usah baca dan basa-basi. Langsung saja kita ke video pertama. Let's go bosku. Kenapa nih mbak-mbak? By the way cantik guys, tapi pakai tato. Ya tetap cantik sih. Membal-membal guys. Gue juga punya tapi nggak promo, ya udah dipromoin dong. Ya aduh, membal-membal guys, ya ampun. Suka sekali saya lihat TikTok. Di mana lagi Anda bisa melihat yang seperti ini selain di TikTok ya, ya guys ya. Membal-membal guys. Eh, main ABC 5 dasar yuk. Yuk. Sebutin pekerjaan yang kelihatannya nggak banyak kerja, tapi jawabnya yang normal-normal aja ya. Oke, kita mulai. ABC 5 dasar. A B C D E F G H I J. Oke, dari J, pekerjaan yang nggak banyak kerja. J, juragan kosan. Nah. Jaga lilin. Nah. Jadi wakil presiden. Takut banget jawabnya. Jadi wakil presiden ya. Presiden Sri Lanka maksudnya. Yang apa nih presidennya ya kan, wakil presidennya kabur dari negaranya guys karena keadaan inflasi di negaranya mulai tidak baik ya. Itu Sri Lanka. Kalau negara kita mah semuanya bekerja ya. Iya, iyain aja daripada gua ngilang aja. Misalkan lu pacaran lama tapi enggak dinikahin. Nah, tiba-tiba ada cowok yang datang ngelamar lu, ganteng, sukses, ngelamar lu. Lu pilih mana? Pilih yang tiba-tiba datang, udah kaya, ganteng, sukses lagi. Makin semangat bos untuk kerja ya kan. Makanya cewek jangan dikejar, yang lo kejar diri sendiri. Ya lagian gini bro, gue tanya ya, cewek mana yang mau nyanyain cowok ganteng, cowok sukses? Apalagi kalau lo baik, gak mungkin ditolak. Ya balik lagi, kalau lo didatengin sama cewek cantik, cewek baik, cewek pinter, lo tolak gak? Ya kagak, akan sama kayak cewek. Kalau mereka sudah menemukan yang pasti-pasti, ya sudah, pasti mereka mau. Makanya lo kalau masih muda jangan pacaran-pacaran dulu ya. Kalau pacaran lo positif sih gak apa-apa. Kalau pacaran lu itu produktif, membangun karir sih nggak apa-apa. Cuma kalau lu pacaran-pacaran gak jelas, bong-bong waktu ya jangan bro. Mending Anda kejar cita-cita ya kan. Ntar cewek idaman kita selebew. Belajar tidak perlu, mabar dalam kelas nomor 1 ya Allah. Bro, gue juga dulu murid nakal bro ya. Kayak nakal gue tuh bolos sekolah, pulang jam 3 sore, gue jam 9 udah cabut. Gue sering tidur di kelas ya. Gue juga main HP sih di kelas, guru lagi ngerangin. Cuma gue gak pernah ngelawan guru bro. Gue ketahuan main HP, HP gue diminta, ya udah gue rayu gitu kan. Eh janganlah bu, iya jangan dong. Gue rayu-rayu biar HP gue jangan ditahan. Tapi kalau ibunya tuh bersikeras untuk nahan, ya udah gue kasih. Gak pernah gue lawan. Nakal tuh ada batasnya lah, jangan sampai jadi manusia kurang ajar ya. Ingat ya, yang kayak gini-gini lu ngelawan orang yang lebih tua, nggak ada adabnya coy. Kesel banget gue ngeliat kayak gini, kayak aduh, jangan ngelawan yang lebih tua bro ya. Dicium, cowoknya udah pengenan itu guys, udah tegang gitu, tahu rumah gue. Punya kawan nyebelin gini, bagusnya diapain ya? Temen-temen kok cium pipi, yalah temen barangnya masuk bangke yang kayak gini-gini nih yang ngebuat cowok itu sebenarnya nggak mau pacaran sama cewek-cewek friendly kan, temenan tapi dicium pipi, nggak percaya gua mah. Ya tapi nggak apa-apa juga sih kalau kakaknya terlalu friendly ya. Kalau mbaknya pengen nambah teman lagi, gua boleh nih berteman sama gua guys. Ayo mbak, temenan sama saya mbak ya. Paling kan saya cas ya kan, saya cas man. Oh, mati ketuh. Terus ngapain ngumpet gini? Ya, kenapa? Nih, ini markasnya mereka ada di Mendut. Kamu nggak apa-apa masuk kelas? Kamu masuk kelas sana? Kok cabut? Ya. Ini ngapain mereka? Masuk kelas ya. Coba nih ke sini, coba lihat mukanya kayak gimana? Mereka bengkok. 1, 2, 3. Oh, nggak mau. Tetap mau di sini. Lu ngapain bro?
di tempat sempit-sempit menjepit diri, ya ampun ya ampun. Tapi ya udahlah, gue juga dulu hobi cabut kelas sih guys ya. Ya kalau udah ketahuan ya memang sialnya aja gitu ya. Sebenarnya kalau ketahuan cabut doang sih nggak apa-apa. Yang seremnya ini lu ketahuan cabut sambil ketangkap basah lagi ngudut. Udah hancur dunia guys ya. Lu lagi enak-enak ngudut, tiba-tiba guru dari belakang nyamperin. Beuh, senam jantung bos. Siko bagi duo, Siko bagi duo. Kadang-kadang dunia perdukunan sedang tidak baik-baik saja akhir-akhir ini guys, karena semua trik-triknya dibongkar sama pesulap merah ya. Para dukun nih nyari nafkahnya dari mana nih guys? Orang-orang sudah tidak bisa dibohongin lagi, mereka nyari nafkahnya gimana nih guys? Oh, mungkin jadi kayak jadi pelawak kali ya. And every day's a dream when I'm carrying your love with me. Wah. Ya. Bulu perindu guys. Itu bulu perindu men. Sudah pasti kalau anda cewek tidak sengaja tertelan bulu perindu ini, anda bakal kangen terus sama cowok anda men. Karena sudah connect secara batin gitu ya. Bandung. Kayaknya pernah gue lihat di Twitter deh guys. Pernah gue lihat di Twitter cowok. Iya ya, maksudnya lu tau lah Twitter yang gue maksud tuh apa ya. Twitter-Twitter yang untuk kaum-kaum dewasa. Iya, kok gak salah pernah nih di awalan ini gue ingat nih. Nah ini nih kok gak salah nih. Kok gak salah? Jebret. Nah itu kok gak salah men. Coba kita baca komen ya, apa cuma gue doang. Gue pernah tahu tuh video. Keren kak ya, kan bener kan? Panjang umur buat orang-orang yang gak tahu. Yang udah tahu berarti anda suka menjelajah video-video kenikmatan di Twitter guys ya. Kalau belum berarti anda masih suci men. Kenapa? Oh, gue ngerti. Dia tuh sengaja pakai bedak di mulut biar mulutnya itu kelihatan kayak pucet, guys. Ya kan? Jadi kayak mulutnya pucet, gak sehat. Akhirnya masuk UKS. Iya. Cara yang bagus juga ya untuk para kaum-kaum perempuan ya. Ntar kalau saya gua pajang ini di YouTube ya, banyak yang ngikutin, guys, ajaran-ajaran sesat ini, men. Tapi enak banget sih zaman-zaman sekolah di UKS coy, tidur seharian. Lukman, Aks, cara mengatasi kecanduan minum kopi gimana? Sehari bisa habis 3-4 cangkir. Sukron Hasan, kerja bro, gue tau lo penganggur. Enggak sih, minum kopi itu ya karena memang candu. Malah kalau lo kerja, lo lebih banyak minum kopi gitu loh. Biar gak ngantuk saat kerja, biar lebih fokus. Akhirnya lo memaksakan minum kopi kan? Sengaja gak nagih teman yang pada ngutang biar dia masuk neraka. Benar juga ya guys ya. Pahalanya kan lari ke kita ya. Benar ya. Namanya ini kita investasi akhirat guys ya. Ya lagi percuma juga ditagi, memang enggak mau niat bayar aja itu temannya kan. Ya udah mending ya enggak usah ditagi ya kan. Karena kan utang harus dibayar coy. Simple, utang harus dibayar. Utang apapun harus dibayar men. Ingat, lu yang punya utang bayar men. Jangan waktu ngutang muka melas, ditagi lebih galak, bang. Kayak lupa ada. Tapi enggak apa-apa sih biar anda masuk neraka ya. Investasi saya ya akhirat men. Dia 10-10 maksudnya dia itu ganteng ya guys ya. Tapi kecil. Itu kecil apanya nih? Oke ini cewek ya guys ya yang komen ya guys ya. Nggak bisa, itu makanan wajib buat seumur hidup. Kalau kecil nikmatinya gimana? Wih, untung punya saya besar ya guys ya. Walaupun ada bengkok. Ternyata cewek suka makan makanan kayak gini juga ya guys ya. Tapi jangan dimakan lah ya kan. Dimut boleh. Dicemilin boleh. Digilat ya. Aduh kita bahas apa guys. Gue baru tahu ternyata cewek suka ternyata yang gede-gede ya guys ya. Ya sama sih, cewek suka yang gede, cowok suka yang rapet ya kan. Gede ketemu rapet, beuh, jodoh itu bos. Gak bisa 3 tahun gue sama cowok kecil, ya Allah nangis gak enak. Kasian banget cowok-cowok yang punyanya kecil ya. Geli-geli guys. Itu cuma nyentuh kulit doang guys, gak masuk ke dalam men. Aduh. Ketika doi udah mulai balas cepet dan gak singkat lagi. Woy buset langsung kenceng. Ini buaya tuh anjing guys. Serem banget dikejar buaya ya. Dikejar anjing aja kok nangis, apalagi dikejar buaya.
Tapi ini benar ya kan, jadi ibarat kita tuh mengejar seseorang yang mungkin bisa dibilang batu es ya, ibarat kayak jutek, cuek ya kan, yang begitu-begitu sebenarnya lebih menantang untuk didapetin guys ya kan. Gak cowok gak cewek nih, kalau cewek kan suka sama cowok yang cuek kayak cool ya kan, sama cowok juga suka sama cewek-cewek yang rada cuek, yang susah didapetin tapi harus cantik. Kalau gak cantik sok cuek ya males juga ya kan. Yang penting intinya good looking sih. Itu sih maksud gua guys ya. Ini kenapa nih? Makarizo Hair Energy. Kenapa sih dibuat jedak-jeduk gitu? Seakan-akan horor. Tidak sama. Oh, lu tau gak nih apa yang terjadi dengan Makarizo ini? Jadi sempat rame di TikTok ya. Jadi kayak ada seorang pria Makarizo ini dicolok men, dicolok ke belakang ya. Memang udah lain aku lihat guys. Ingat lah ya, kodrat laki-laki itu mencolok ya, bukan dicolok. Aduh men, udah gila. Ini bentar lagi Makarizo ganti desain botol guys. Trauma mereka. Ratusan mahasiswa berKTP Bandung diketahui terinfeksi HIV/AIDS. Wah, Anda pada kaum-kaum FWB ya, yang suka jajan-jajan di luar, mending sekarang Anda cek ke dokter. Mana tahu Anda juga sudah terinfeksi HIV/AIDS ya guys ya. Inilah alasan saya lebih memilih ngocok pakai tangan daripada jajan sama cewek di luar guys ya. Selain saya takut dosanya, saya lebih takut sama penyakitnya men. Ngocok juga ada dosanya juga guys, tapi penyakitnya lebih kecil lah ya. Kalau ngocok ya palingan penyakitnya kayak bengkok ke kiri dikit kayak punya gua, nah gitu. Tapi gak apa-apa lah ya guys ya, mending ngocok men daripada ntar kena sial ya kan. Oke guys, thank you yang udah nonton sampai akhir. Gua harap lu nonton ini semua terhibur. Jika ada salah kata atau kata-kata tidak baik, mau dimaafkan teman-teman. See you in the next video semuanya. Bye-bye. I love you all.